Pemirsa, sebanyak 6 rumah warga di Dusun Cibitung, Desa Sirna Mulia, Kabupaten Sumedang terancam roboh. Pihak desa pun menginstruksikan agar warga secepatnya mengosongkan rumah-rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga yang rumahnya berdekatan dengan proyek tol Cisumdawu sudah mulai mengosongkan rumah mereka dengan alasan keselamatan. Sejumlah rumah warga tampak mengalami retak-retak, tanahnya pun amblas, imbas dari pengerjaan tol Cisumdawu yang masih terus berjalan. Rencana sih masih di sekitar dusun ini, ya. Gitu. Tapi yang aman, yang jauh dari tempat ini, yang kena retakan-retakan gitu. Ya. Di sini semuanya berapa rumah Pak yang kena imbas Pak? Kena imbas 6 rumah. 6 rumah. Ya, baru 2 yang udah pindah. Sementara itu Kepala Desa Sirna Mulia Daryat membenarkan bahwa ada 6 rumah warga yang lokasinya sangat rawan longsor imbas pengerjaan tol tersebut. Harus segera secepatnya dibebaskan. Karena di situ masih dihuni. Orang-orang tersebut itu, kepala keluarga masih itu, kalau tidur sudah tidak enak tidur, makan sudah tidak enak makan, karena takut longsor. Dikatakan Daryat, ada beberapa warga yang belum pindah karena masih menunggu kejelasan pembayaran ganti rugi dari pihak tol Cisumdawu. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui pihak pemerintah desa sudah mengajukan ke pihak Satker Tol agar pembayaran ganti rugi untuk warga segera dibayarkan oleh pihak tol karena menyangkut keselamatan dan nyawa warga. Diki Guntara, Bandung TV.